Bersiaran langsung di sini jam 6.30. Kita jangkakan lebih ramai penyokong akan turun membanjiri pekarangan stadium. Hello, assalamualaikum. Selamat petang dari bumi Indonesia, Bali. Sekarang kita berada di perkarangan stadium Kapten Wayan Dipta. Jadi kita berada sekarang ini barisan pemain Sabah baru sahaja turun. Kalian boleh dengar ke suara saya? Kalau boleh dengar, komen. Kalau tak dengar pun komen, tolong komen dengar ke suara saya. Dan kita dapat melihat para pemain turun. Para pemain kini berada di dalam bas Sadir Ramdhani. Dijangka diletakkan dalam kesebelasan utama. Di sini sekitar puluhan penyokong Sabah yang kita boleh lihat. Barisan pemain Sabah sudah pun tiba. Jadi kita mengharapkan keputusan yang terbaik daripada wakil Malaysia setelah Terengganu seri satu sama semalam. Ini penyokong Sabah setia menanti. Ada yang away day daripada Tawau, daripada Sandakan, daripada pelbagai daerah di Sabah untuk menyokong pasukan kesayangan mereka. Jadi boleh kongsikan live ini, kita akan bersiaran langsung di sini jam 6.30. Kita jangkakan lebih ramai penyokong akan turun membanjiri pekarangan stadium. Jika kalian boleh dengar, kalian boleh pergi ke posting terakhir Makan Bola. Ada ditulis tentang teka skor. Kalian boleh komen teka skor di situ. Boleh tebak skor di ruangan komen. Jadi sambil-sambil itu boleh komen di sini juga berapa tekaan skor. Kalian boleh menonton. Nampaknya pakcik memasuki live. Pakcik, ke tepi sikit. Kelihatan wajah yang paling senior dalam pasukan. Sifu, sifu. Jadi kalian boleh tulis ramalan di ruangan komen dan juga di teka skor di posting terakhir Makan Bola. Jangan lupa komen ya, di situ kelihatan barisan orang-orang penting Sabah. Dan ini bagaimana di keadaan sekeliling di Sabah, di PSM Stadium Kapten Wayan Dipta. Okey, betul nak buat apa? Okey, terima kasih. Kita akan sambung bersiaran seketika nanti. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Semoga berjumpa lagi.